Sudah lebih 300-an siswa-siswi dari 30 SMA di Biren mengikuti perlombaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN di tingkat kabupaten. Kegiatan berlangsung satu hari ini dipusatkan di SMA N1 Biren dengan bidang lomba yang dipertandingkan sejumlah 9 studi. Kegiatan OSN tingkat kabupaten berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan mereka peraih nilai tertinggi akan mewakili daerah untuk bertanding di tingkat provinsi. OSN tahun ini berjumlah 356 siswa dengan 9 mata lomba dan 30 sekolah di Kabupaten Biren yang ikut pada hari ini. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambion TV.